Nanti linknya kita akan kirimkan, izin link di panitia juga ya. Apa ya? Akan tutup tanggal 25 Agustus ini. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya, saya kesempatan ini supaya warga Muhammadiyah banyak yang masuk ke sana. Kemudian yang kedua, mumpung ini program pembinaan anak muda. Jadi informasikan di Umri ini kan ada pasca sarjana datang, kemudian karena ditutup tanggal 25, bagi yang belum S2 silakan sana. Seandainya S2 nya itu komputer, langsung administrasi pendidikan tetap linier karena kerjanya di pendidikan, maka linier profesi. Ada yang hukum cari A, masuk S2 administrasi pendidikan linier karena linier profesi. Oleh sebab itu teman-teman bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu semuanya, untuk kalau ada konaan atau ada adik, masih ada kurang 8 orang lagi. Itu 8 orang lagi yang bisa Bapak Ibu ambil. Dan karena dari guru SD, SMP, SMA, SMA dan belum daftar S2, silakan enggak perlu pakai uang pendaftaran. Nanti linknya kita akan kirimkan, izin link di panitia juga ya. Apa ya? Akan tutup tanggal 25 Agustus ini. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya, saya kesempatan ini supaya warga Muhammadiyah banyak yang masuk ke sana. Kemudian yang kedua, mumpung ini program pembinaan anak muda. Jadi semester 3 itu sudah pada ujian untuk gelar MPD-nya itu. Gelarnya adalah Magister Administrasi Pendidikan atau MPD. Kemudiannya Bapak Ibu, kemudian caranya nggak usah ada biaya, biayanya atau SPP-nya itu dicicil aja, atau bayarnya nanti sangat mau ujian tesis, monggo saja. Saya pikir seperti itu. Kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, kuliahnya hanya hari Jumat dan hari Sabtu. Hari Jumat itu jam 1 sampai jam 5 pakai daring atau pakai Google Meet. Hari Sabtu jam 10 sampai jam 5 pagi jam 8 sampai jam 10 untuk angkatan pertama itu. Jadi itu kuliahnya hanya 2 hari. Kemudian ada 11 mata kuliah yang Bapak Ibu tempuh. Mohon kesempatan mas ini diraih mumpung peluangnya bagus dan insya Allah sudah dikasih B. Ini mohon itu baik sekali. Itu Bapak Ibu nanti izin linknya saya kirim ke WA grup ya. Mohon saja yang mau berbina, yang masih S1, ingin S2, biayanya yang murah meriah 4.500 bisa dicicil 1.000.000. Untuk yang lain biayanya 8 juta, di Umri hanya 4.500. Pengelolanya kepala kaum sendiri di sini, ketua PCN-nya sendiri. Nah, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita semuanya. Kuotanya sekali lagi hanya 60 mahasiswa. Kalau kemarin kuotanya itu 93, sekarang hanya 60. Demikian iklan Pak Lewat, mohon maaf saya batin. Selanjutnya saya serahkan kepada panitia Nusa. Hari ini silakan.